bermain Lovebird itu tahun berapa, Mas? Kenal KKN sekitar tahun 2013. 2013 berarti udah sudah mulai suka labet. Udah iya. Mulai anu main di gantangan. Lagi belajar-belajar. Nek jenengan sendiri kan saat ini dikenal dengan labet sumbingnya si warna itu, iya, dengan prestasinya yang luar biasa. Jenengan itu dari awal emang tujuannya itu dulu pertama kali itu 2013 itu. Iya. Emang ngarahnya lebih seneng ke warna atau emang lebih ke kekean? Pertama kekek, kedua lihat warna suka, akhirnya main warna-warna. Berarti cuman istilahnya dagangan warna? Iya, sambil belajar ternak, belajar nyeting kekek. Terus ceritanya tuh gimana sampai ketemu si sumbing ini? Kalau sumbing itu kan dulu warna biola itu harganya masih lumayan. Pas tak perhatiin kok burung itu agak tingkah laku nih beda sendiri. Akhirnya tak buat setting-setting ke kekek, ternyata bisa. Warna biola juga bisa ngekek, bisa juara. Berarti si sumbing ini hasil peternakan sendiri? Ternak sendiri. Dulunya sepet. Oh, pas bayinya itu. Nah, sepet. Pernah kena snot, pernah. Nek, menurut jenengan sendiri, kalau si sumbing ini iya, bisa keluar ngekeknya itu karena terah indukannya atau seperti apa? Kalau pertama itu, waktu itu kan beli di warna. Nggak tahu kalau ngekek. Tapi tak perhatiin karakter ada. Tingkah lakunya juga kadang aneh. Tak rawat, tak teleteni, sabar. Akhirnya dia mulai bunyi-bunyi-bunyi, tak bawa gantangan mau. Mulai dari situ udah sering bawa, sering gantangan, sering dapat poin, alhamdulillahnya. Perawatan seperti apa sih dengan telateni sama si sumbing ini? Kalau sumbing itu dari dulu paling embun, embun pagi. Bun pagi, ntar siang dikit paling tak abaraki. Jemurnya paling 10 menit. Oke, jemur ya. Mandi rutin. Mandi rutin. Pagi? Malam mandi. Pagi sama malam berarti. Iya. Tipikal burung factor gitu. Iya. Tipikal burung untuk si sumbing sendiri. Iya. Bisa untuk si sumbing sendiri bisa tampil stabil, hitungannya kan biasanya betina. Betina. Macet-macetnya ya, Mas. Iya. Perawatan yang Anda terapkan sendiri seperti apa, Mas? Mungkin dengan pakan-pakan khusus atau mungkin vitamin-vitamin khusus? Kalau sekarang sumbing pakan cuma polos. Sudah polos gitu ya? Ya, cuma pakai vitamin ini. Pakai vitamin RLBT. Ini ramuannya herbal. Oh, ramuan herbal ya. Iya. Ramuan herbal. Jadi dengan sendiri kok sampai bisa mengeluarkan produk vitamin sendiri itu karena pengalaman jenengan atau gimana, atau mungkin saran dari teman-teman atau gimana, Mas? Kalau saya kan berarti ya masih pengen belajar dan belajar. Sering main ke tempat teman-teman, dapat ilmu. Akhirnya saya buat racikan sendiri. Alhamdulillah jadi pakai tetes RLBT. Untuk aturan pakainya seperti apa, Mas? Kalau pemula itu awal belum pernah tetes, 1 minggu full pagi sore selama 1 minggu. Itu berapa tetes paginya? Kalau baby paut 2 tetes. Kalau dewasa bisa sampai 5. Terus selama 1 minggu full, ntar 1 minggu berhenti. Kalau diterusin bisa bulunya jebol. Berarti nunggu hasilnya. Ya, habis 1 minggu 3 hari sekali tetes, 3 hari sekali tetes. Kalau sumbing tetes cuma mau berangkat gantang baru tetes. Oh, berarti istilahnya kalau untuk burung bahan itu mungkin bisa dihitung seminggu full pertama itu tadi ya, Mas? Iya. Kalau untuk burung yang udah jalan berarti pas mau lomba aja gitu. Iya. Kalau untuk jenengan sendiri ya, Mas? Iya. Untuk saat ini ternakan jenengan itu kebanyakan untuk yang biasa atau mungkin masih main warna? Itu 10% masih warna. Masih warna.
Iya. Tapi juga itu warna itu kebanyakan kan dengan istilahnya dagangannya cepat sold out. Iya, alhamdulillah. Iya. Itu hasil dari ternakan warna-warna itu. Ada yang warna, ada yang warna biasa-biasa ada. Aslinya ngerawat burung itu cuma konsisten, Mas. Asal rajin, rutin, cabar, insya Allah maksimal. Kalau yang ngerawat bosenan, tau apa nggak bakalan jadi, Mas. Kadang. Kalau untuk sumbing sendiri kan posisi sekarang sama undul ya, Mas. Undul. Itu sudah mulai dari awal atau gimana, Mas? Dari kecil. Oh, dari kecil. Dari kecil kan dia ombyokan. Kirain dulunya itu jantan betina. Nah, setelah lepas paut baru kelihatan ternyata betina-betina. Tak koloni nggak mau pisah, tak ganti nggak mau pisah. Akhirnya udah tak biarin. Oh, berarti ini emang pasangan dari kecil? Iya, dari kecil. Tapi nggak susah-susah nyari pasangan lagi ya? Sumbing juga ngawin nih soalnya. Oh, ngawin? Ngawin. Ngawinnya ganti anehnya. Kadang di atas, kadang di bawah. Betina-betina ngawin. Untuk kembali ke tetes tadi, Mas. Itu fungsinya buat apa, Mas? Tetes. Dongkrak birahi atau mungkin apa yang lain? Kalau tetes itu pertama stabil, nongkrak birahi, bikin cepet gacor. Ya. Apalagi baby paut tetes, dia birahinya cepet naik. Kan kalau baby paut itu birahinya ke birahi bunyi. Nah, kalau sudah lepas paut, dia birahinya kawin gitu. Nah, kayak si sumbing ini. Tapi kadang setiap tetes, dia stabil. Setiap mau berangkat, gantangan, gas, tak kasih tetes, dia alhamdulillah di lapangan stabil. Kalau si sumbing kan di sisi lain jenengan mainnya itu seminggu full ya, Mas? Ya, kemarin 5 hari tak dur kemarin ya. Apa jenengan gak eman-eman, Mas? Ibaratnya gimana ya, sekalian tuh pendidikan militer. Kemarin 5 hari dur itu alhamdulillah dapet. Yang terakhir dapet nomor tapi besar, alhamdulillah. Kalau sumbing itu itu dulunya faktor, tapi kesini kadang dia sudah mulai liar. Apa karena faktor ada undulannya atau gimana, Mas? Kalau menurut saya birahinya itu. Kadang dia birahi kawin, kadang pas kalau birahi kawin tinggi dia tak masukin burung lain, nggak undulannya. Dia narung, akhirnya birahi kawinnya itu pindah ke birahi narung. Jadi dia mau bunyi stabil lagi.